Doa pagi. Mohon rahmat kehidupan yang penuh harapan untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan berjaga sambil berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Sang Raja Damai, puji syukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan padaku pada hari ini. Seiring waktu terus bergulir, Engkau menganugerahkan kesempatan baru kepadaku untuk menyambut-Mu dalam hidupku. Ya Tuhan, datanglah, jangan berlambat, aku menanti-Mu dalam pengharapan. Ya Tuhan Yesus, anugerahilah aku kesetiaan untuk menantikan kedatangan Allah dengan berjaga dan waspada. Anugerahilah aku kesiapan batin untuk siap sedia menyambut kedatangannya kapanpun dan dalam situasi apapun. Bimbinglah aku agar mampu menyambut kedatangannya, menanti dalam pengharapan dengan berjaga dan berdoa. Ya Yesus, aku berterima kasih Engkau telah mengingatkan aku untuk waspada dan berjaga sambil berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya Yesus, Engkau telah mengingatkan aku untuk selalu waspada dan berdoa agar tetap teguh dalam iman. Ya Yesus, aku mohon rahmat kehidupan yang penuh harapan untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan berjaga sambil berdoa. Tuhan Yesus, tuntunlah aku untuk setia dalam berjaga dan berdoa untuk menyambut kedatangannya. Tuhan Yesus, aku menyadari tidak ada seorang pun yang tahu waktunya kapan hal itu akan tergenapi. Ya Yesus, semoga aku tidak hanya diam dalam menunggu dan menantinya. Semoga dalam menanti kedatangannya, aku senantiasa setia dalam berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau senantiasa mengingatkan aku juga untuk senantiasa melakukan segala sesuatu dalam hidup dengan baik dan jujur, benar dan adil, setia dan tabah, penuh rasa tanggung jawab, disiplin diri, penuh pengorbanan, dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengingatkan aku untuk berjaga-jaga sambil berdoa dalam menanti kedatangannya. Dengan berdoa dan memelihara hubungan yang erat dengannya, aku dapat menjalani kehidupan yang penuh harapan, siap menyambut kedatangannya dengan sukacita dan keyakinan yang kokoh. Tuhan Yesus, bantulah aku agar dapat menyingkirkan hal-hal yang dapat menghalangi perjumpaanku dengannya, kesombongan, iri hati, benci, dan dendam. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini,
berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.